suci Ramadan dan Lebaran ini, petunjuk dari pimpinan kita sudah diarahkan untuk melakukan tindakan polisi yang ditingkatkan. Dari Polres Kapuas sendiri sudah melakukan langkah-langkah sebelum-sebelumnya tadi malam dan kemarin. Tadi malam kita sudah melakukan kegiatan operasi di Jalan Lintas Kalimantan. Dan untuk preemptifnya, tim kita dari Polwan, Sambang Polwan sudah melakukan kegiatan sambang-sambang ke tempat-tempat penginapan, tempat-tempat penjual makanan untuk antisipasi makanan-makanan kadaluarsa untuk hiburan-hiburan malam ataupun orang-orang yang tidak dikenal menjelang Lebaran maupun puasa ini, dan akan dilaksanakan terus selama satu bulan Ramadan penuh seperti itu.